Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel Mami Hani Ije. Di video kali ini, saya akan membuat tahu tepung. Ini dari tahu kulit yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan air garam semalaman ya. Kita siapkan dulu 10 buah tahu, kemudian kita sisihkan, lalu kita iris daun bawang. Ini daun bawangnya opsional ya, teman-teman. Kemudian untuk bumbunya kita siapkan 2 siung bawang putih berukuran besar, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kita haluskan menggunakan cobek. Setelah bawang putihnya halus, lalu kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk. Kemudian kita sisihkan. Untuk membuat adonan tepungnya, siapkan wadah. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, dan 1 sendok makan tepung beras. Kemudian tuangkan air bawang putih tadi ke dalam wadah. Tambahkan juga setengah sendok teh Royco atau kaldu ayam bubuk. Lalu tambahkan ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita aduk rata dan tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Diaduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian kita tambahkan daun bawang yang sudah diiris tadi. Masukkan tahu ke dalam adonan tepung, kemudian aduk sampai tercampur merata. Tahu siap digoreng. Panaskan minyak dengan api sedang, cenderung kecil. Kemudian kita masukkan tahu satu persatu. Jangan lupa dibalik, jika ada yang menempel dipisah-pisahkan. Kalau warnanya udah kecoklatan, langsung diangkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya tahu tepung dari tahu kulit. Kita cobain dulu, lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, garing luarnya, dalamnya terasa ada asinnya karena sudah direndam dengan air garam semalaman. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.